Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk mengubah suara SMS masuk ataupun pesan masuk di HP Oppo. Nah misalnya saat ada mungkin Telkomsel ya SMS karena rindu ataupun dia ingin menagih hutang kepada kita, tentu dia ada SMS. Nah kita bisa mengubah suara SMS tersebut. Nah jadi caranya silahkan teman-teman buka pengaturan, kemudian tekan suara dan getaran. Scroll ke bawah, kita pergi ke bagian nada daring pesan. Nah, di HP Oppo namanya seperti ini ya. Silahkan ditekan. Nah, kemudian di sini tinggal teman-teman cari saja yang ingin teman-teman suka. Misalnya yang ini. Nah, kalau sudah tekan saja kembali. Nah, maka kita sudah berhasil untuk mengubahnya. Jadi, apabila ada suara pesan masuk, SMS ya. Nah, nanti bunyinya akan seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini teman-teman ya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari seputar tutorial HP. Oke, semoga bermanfaat.